Hari ini tanggal 20 Agustus 2024, Balai Konservasi Sumber Daya Alam itu melakukan kegiatan aksi bersih sampah dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Pulau Pemboh. Juga melibatkan masyarakat yang ada di sekitar Pulau Pemboh, yaitu masyarakat dari Desa Kairolo, Desa Wai, Desa Tulehu, dan Desa Liang. Jadi dalam rangka aksi bersih sampah juga, ini kita melakukan kegiatan pelepasliaran jenis satwa yang dilindungi, yaitu penyu. Kita lakukan pelepasliaran ke alam, ke habitatnya, dan akan hidup bebas. Dalam aksi bersih sampah ini juga, kami melibatkan seluruh personil di lingkup Balai KSTA Maluku dari semua struktural, tenaga fungsional, polkutih, penyuluh untuk terlibat dalam rangka kita menjaga kelestarian dan penanganan sampah yang ada di Pulau Pemboh.